kalau makan kita mukbang ya, mukbangnya lauk ala desa lagi. Karena aku pecinta Indonesian food. Lauknya sederhana, tapi dijamin pasti enak banget. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farik anna fuma rayat anna wakini pada panat. Ketinggian lah. Mbak Wan. Banyak sisir taruh di mangkok. Ini lauknya sup. Sop-sopan. Jalan ngeprok. Sama goreng tempe. Udah. Misalkan enak, kami pakai minyak. Kalau kangen masakan Indonesia, aku selalu masak sendiri di rumah, masakan khas Indo. Kaki tak kuy.
Ini yang buat paesan itu ya? Makan siang. Sambalnya pedes. Enak. Apa namanya sambal kita? Oh iya, sebetulnya ada sambal semua. Makan apa adanya. Bukan ada. Enggak, aku kepergi. Bagus nih. Nasi nak tambahin ya? No. Karena tadi kurang. Makan bakwan banyak banget. Bawa ke Makau ya? Ke Makau. Ada kali mau ngomong ke Makau. Itu bagusnya masih apa tuh? Saron. Mana? Saron. Saron siapa? Saron Lona PL itu. Ini kok pakai mesin Indonesia ya? Thank you.
Aku emang gak bikin kopi, Pak. Mau kopi ya? Aku masak air itu berapa baik. Oke. Terus kita pergi. Mau aku nanya enak banget. Aku kasih sini. Semasa ada COVID lebih baik itu kalian makan di rumah aja, lebih baik, lebih bagus. Aku makan wortel. Bagi teman-teman, semasa ada COVID, ada virus, lebih baik kalian makan di rumah. Kalian bisa masak masakan di rumah daripada kalian makan di luar, banyak orang di kerumunan orang banyak, tidak baik juga untuk kita. Tidak di kerumun orang banyak dan juga tidak berdekatan dengan sama orang banyak, jadi lebih baik kalian makan di rumah, masak di rumah, itu lebih baik dan jaga kesehatan. Ya udah ya teman-teman, dadah.